Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bunda Akila. Hari ini Bunda Akila nggak masak ya teman-teman. Hari ini Bunda Akila mau unboxing blender merek Miyako. Kebetulan blender Bunda pecah, jadi Bunda pesan yang lain. Contoh barangnya seperti ini ya, yang pecahnya. Nampak kan teman-teman, pecah nih. Kebetulan barangnya udah nyampe. Ini Bunda beli kacanya aja ya teman-teman. Kalau mau beli yang satu set kan agak mahal, jadi kan sayang uangnya. Yang blender Bunda masih bisa dipakai, kita pakai dulu selagi bisa. Semoga ini Bunda pasang nanti cocok ya. Misal ibu-ibu di rumah ada kendala seperti Bunda Akila, kacanya pecah seperti ini, bisa tanya langsung ya sama penjualnya. Soalnya Bunda udah tanya langsung, kalau misalnya merek Philip bisa diganti kacanya aja, tergantung sama merek atau tipenya juga ya. Jadi sekarang kita buka langsung ya kemasannya. Ini tebal ya teman-teman paketannya, dilapisin sama kardus juga. Recommended banget ya, jadi nggak gampang pecah soalnya ini kemasannya atau paketannya tebal. Bisa dilihat kan. Ini ada satu lapis lagi ya. Bukanya tebal kali ya, ini paketannya agak susah buka. Nah ini dia barangnya. Dilindungi sama plastik ini juga ya, berarti tebal kali ya paketnya. Recommended banget ini. Nah ini barangnya, sekarang kita pasang ya. Nah ini barangnya, bisa dilihat kan. Ini pecah nih, bisa dilihat kan, retak gitu. Nah, ini kita buka ya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, ini yang aslinya pecah. Kan gak mungkin lagi Bunda harus pakai yang ini, jadi Bunda pesan yang lain. Alhamdulillah bisa beli kacanya aja, itu udah syukur alhamdulillah banget. Nggak perlu kita beli yang satu setnya. Oh ya, sebelum Bunda pasang, kita lihat perbedaannya ya antara kacanya ini. Ini yang pecahnya yang asli. Kalau
kalau Bunda lihat perbedaannya, yang aslinya kacanya ini agak bening, yang baru Bunda beli ini agak kusam ya kacanya. Kalau soal beratnya, berat yang aslinya ya, ini alhamdulillah banget akhirnya Bunda bisa blender lagi bumbu, walaupun nggak beli yang satu set. Ini recommended banget ya, bisa beli yang kacanya aja, harga Rp50.000, nggak perlu kita beli yang satu set, soalnya uangnya kan sayang. Blendernya pun masih bisa dipakai, jadi alhamdulillah ya. Sekarang kita pasang ya blendernya, cocok apa enggak. Nah ini cocok ya teman-teman tempat dudukannya. Jadi ibu-ibu yang kendalanya seperti saya, bisa ini ya dipesan langsung sama penjualnya di marketplace Shopee. Silahkan tanya aja ya sama penjualnya. Soalnya Bunda pun ordernya seperti itu, bisa kita misalnya merek Philips, bisa juga dipasang seperti ini ya. Ini yang barunya. Oh ya teman-teman, ini nggak di endorse ya sama Shopee ataupun sama seller yang Bunda beli ini. Ini pure langsung dari kendala Bunda Akila. Sekalian review dan sekalian unboxing. Semoga video-video Bunda bermanfaat ya untuk semua. Oh iya, misalnya ada kendala ibu-ibu di rumah, bisa langsung komen ya di bawah video Bunda ini. Misal ada kendala seperti Bunda, bisa tanya-tanya langsung ya. Silahkan di komen. Jika video Bunda bermanfaat untuk semua, jangan lupa like-nya, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya, dan aktifkan tombol loncengnya juga ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bunda Akila. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.